gue mencium bau helm baru. Kita mau unboxing helm baru nih, AGV Vista GBR sama gue, Reno Alexander. Kalau lihat di internet sih gambarnya keren banget. Namanya AGV Vista GBR Rossi Winter Test 2018. Langsung kita buka ya. Oke. Ini juga happy-happy-an. Bentuknya aja udah racing abis. Momen dapetin lock. Kita GPR ya, dapetin lock ya. Dia dapetin lock. Dia dapetin lock. Biasanya sih 3 lembar. Kemudian manual book. Ini dia. Kita bongkar atu-atu. Wah, mana-mana ya. Ini deh. Ini busa ganjel belakang. Terus dia juga ada big bite valve. Kemudian stiker-stikeran DGV, gede dan kecil. Earplug 3M. Kemudian silikon oil. Seperti biasa ini buat mekanisme-mekanisme helm supaya apa ya? Supaya greasy, supaya lumas, supaya lancar loncer, nggak seret pakai ini. Dan manual book tentang Vista GPR. Kemudian dalam ininya lagi ada lagi nih cadangan atau buat air scope maksudnya. Ini 3 biji ya, cadangan semua. Sahabat lihat ya, kiri kanan dan tengah. Sudah tidak sabar melihat. Kalau digambar soalnya keren banget. Full ini juga keren ya. Wah, ini keren banget sih. Melihat ujung-ujungnya aja deh. Melihat ujung-ujungnya dulu kan. Ini warnanya keren banget. Dan ini apa ya, manik-manik mungkin ya. Kalau lu lihat di bagian-bagian sininya nih, dia masih ada serat-serat karbonnya yang bikin dia terlihat lebih spicy mungkin, lebih keren. Nah, kalau lihat di belakang sini, dia tuh kayak ada motif kura-kura tapi terbentuk dari manik-manik. Lihatnya sebelah sini. Dan ini keren banget karena gue suka kura-kura. Terus lu kayak lihat sini kayak ada motif salju ya. Ini mungkin taman. Oh enggak, ini kayaknya ular. Terus ini ada tanda-tanda Rossi seperti biasa di AGV Vista dia yang limited pasti ada logo ini. Oh, kalau lihat bagian atasnya ini jelas. Ini seperti logo Rossi banget, sebelah kiri bulan dan sebelah sini matahari. Kalau nggak salah baca, dia itu meniru atau dia terinspirasi dari tradisional Meksiko. Jadi seni tradisional Meksiko, gambar-gambarannya namanya kalau nggak salah huichol, whatever it is. Kalau lihat aslinya ini takjub banget. Parah. Spoilernya warna bening, selang minum seperti biasa untuk AGV Vista GBR. Ya, quick release juga seperti biasa. Dan seperti biasa juga, lagi-lagi kalau Rossi replikanya pasti bisa dalamnya warna kuning, selalu warna kuning. Oke, kita ulang lagi ya. Dapatnya helm, kemudian dapat sarung AGV-nya. Sarungnya ini sudah didesain sehingga menyerupai bentuk helm AGV-nya. Tear off, anti-fog, merek Finlock, silicon oil, big bite valve buat gigit ketika lu ngambil minum. Terus kemudian juga ini dapat spare-nya ini penutup head scoop. Earplug buat lu yang suka balap, mungkin ini bakal kepake juga nih earplug-nya. Kemudian additional pad buat di belakang dan 2 buah stiker AGV yang bisa lu tempel di mana aja. Oke, that's it buat unboxing kita kali ini. Thank you for watching dan pantengin terus RC Video setiap Jumat untuk melihat review lebih dalam tentang helm. Dan gue rasa ini juga bakal gue review sih, someday. Kita lihat aja nanti ya, meskipun sudah ada review tentang Vista GPR. Tapi kayak gue pengen, karena motifnya keren banget. Oke? Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye-bye!